lagi cuy. Wih, ini ada tempat-tempat belusukan gitu ya. Coba-coba kita tes belusuk ke sini, men. Kita mundur. Wih, hampir aja kena. Oke, kita mundur. Oke, teman-teman semua, kali ini kita main Bus Simulator ID lagi, dan ya, kali ini kita bakalan share dan bakalan review mod mobil mewah ini, cuy. Wih, Toyota Alphard ya, tahun 2020. Nah, tapi sebelum itu subscribe dulu ya, teman-teman. Sebelum kalian lanjut, subscribe. Subscribe sekarang juga pokoknya, cuy. Oke. Karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali, dan jangan lupa juga klik tombol like-nya karena satu like dari kalian sangat berarti, cuy. Oke, ini mod dari MAH Channel. Wih, keren parah sih. Gue nggak tahu pernah ada mod ini. Gue baru lihat dan langsung terpana aja gitu lihat modnya. Wih, di. Sus banget ya. Gila sih, keren parah, cuy. Oke, kita gas atau enggak? Kita gas lah ya kan pastinya. Oke, sebelum itu subscribe. Kita coba lihat detailnya dulu pakai kamera first person. Gila, keren banget, cuy. Lambang Toyotanya itu Velfire ya. Wih. Itu ada bacaan hybrid. Oh, ini Alphard hybrid. Oh iya ya, ini Alphard hybrid exclusive launch. Wih. Belakang lambang Toyota. Dan ini udah dimodif jadi untuk style-style ngedrift gitu, teman-teman. Nah, kalau nanti banyak yang suka, kita next video bakal ngedrift pakai Alphard ini, cuy. Wih. Keren banget, cuy. Gila sih. Coba kita ambil fotonya dulu nih. Ini gimana ya screenshotnya biar keren gitu. Pakai kamera HP aja coba ya. Mantap. Eh, dua kali dong. Eh, jadi jelek. Oke, kita save dan save. Oke. Kalau kita zoom, apakah lebih keren? Katanya sih kalau pakai kamera HP, kalau kita zoom itu bakalan lebih apa ya? Lebih bagus gitu. Eh, makanya kita coba mau buktiin aja deh. Wih deh. Oke lah, sama aja ya kan. Keren parah pokoknya, cuy. Nah, nah oke, langsung kita naikin aja, cuy. Ini lagi di daerah apa ini ya? Lewat kota Jambi lah tadi, cuy. Kita bakalan lihat. Tapi sayangnya setirnya itu masih setir kiri dong. Aduh. Aduh, gimana ya setir kiri? Nggak masalah lah ya kan. Sini ada 3 anim. Anim 1 apa nih? Oh, pintu driver bisa dibuka. Anim 2, wih, di sliding door. Anim 3, apa ini? Wah, sliding door sebelah kanan. Siap, siap. Kalau anim pintu? Oh, anim pintu ngebuka yang situ. Oke, kita coba turun lagi, cuy. Kita mau lihat detail dalamnya gitu. Nih. Mewah banget, cuy, itu. Ini udah yang Captain Seat lah pastinya kan. Dan ini udah Captain Seat model baru, cuy. Keren, keren, mantap, mantap, parah, cuy. Asli sih keren banget nih. Gila. Kita langsung test drive aja lah. Penasaran, kita tutupin dulu semua pintu-pintuannya. Oke. Karena udah style-style drift. Gila. Itu dia suara ininya ya. Mantap, mantap. Kita udah siap. Kita mundur. Oke. Lampu-lampuan lu kita tes, cuy. Aman, lampuannya itu udah model. Yang mana nih yang hidup ya? Lampunya nggak ada yang hidup, cuy. Cuman hidup sih, cuman di sininya malah bempernya yang terang gitu. Hazard. Hazard juga belum ada, men. Iya, lampu-lampuannya belum fix sih ternyata. Lampu rem. Iya cuy, lampu rem juga belum ada. Ya, hati-hati dong, ini bahaya nih cuy. Oke, kita jalan. Woi, di suaranya itu loh. Oke. Wih. Kita salah jalan, kita salah jalan. Slow, slow. Santai aja, jangan pelan aja ngedrift ya. Jadi enak muter di jalan. Padahal ini kan jalannya kecil. Terus ini tuh mobil keluarga gitu. Pastinya biasanya itu sangat susah untuk muter di jalan. Nih gampang banget, cuy. Tuh. Jalan kecil loh. Oke, kita gaspol aja, teman. Sunroof terbuka, aman ya pokoknya, nggak ada hujan soalnya, cuy. Oke, langsung gas. Ini suara mesinnya kekuatan apa gimana ya? Takutnya nanti di video nggak jelas gitu. Coba kita belusukan dulu, cuy.
Belusukan daerah sini nih cuy. Wih, ini tempat apa ya? Oh, kita udah pernah kesini waktu itu sih, pakai truk-truk itu. Itu ada Avanza dong. Wih, belusukan. Di sini nih udah mentok ini cuy itu. Di situ udah mentok, kita nggak usah ke situ. Kita udah pernah soalnya daerah sini nih cuy. Kita udah busit itu hampir semua daerah udah kita jelajahin cuy pokoknya. Wih. Pohonnya ngambang dong. Tuh. Yo, ini pohon apa ini kok ngapung semua nih pohonnya? Ngeri cuy. Oh, ini pohon tambahan dari OBB kali ya. Jadinya kayak gitu. Ini saya enggak tahu pakai OBB apa, tapi langsung include ke mod apa waktu itu ya, mod helikopter kayaknya. Wih. Kalau di lurusan sih enak untuk speednya juga. Speednya standar sih. Oke, kita santai-santai aja cuy. Nah. Dashboard juga masih kosong cuy. Jadi ini kayak yang penting jadi modnya aja lah gitu. Susah cuy kalau pakai kamera dashboard, karena kan ini modnya itu setir kiri, kamera dashboard tuh nggak worth it banget cuy. Oke, kita ngeblong dulu. Eish, hati-hati cuy, hati-hati. Nggak usah ngeblong, dia udah ngedim itu di depan. Kita mau ini aja ya kan, jalan-jalan santai tapi tetap terarah gitu cuy. Nanti kalau kita buat kontennya yang asal-asalan baru kita blusukan lagi cuy. Wih, ini ada tempat-tempat blusukan gitu ya. Coba-coba kita tes blusuk kesini men. Kita mundur. Wih, hampir aja kena. Oke, kita mundur. Bisa gak ya diblusukin kesini nih? Oh my god, ada sampah-sampah masyarakat dong. Wih, bisa dong. Wih, keren banget cuy. Kita ambil foto dulu nih. Tuh. Widih, mantep men. Keren banget ya tuh, kalian lihat sendiri tuh. Widih. Oh shit, Alphard blusukan dong. Mantap. Oke, kita jalan sini pelan-pelan. Ini kalau kamera dashboard sih enak nih. Tapi kurang ini ya, ketinggian cuy. Gak dapet gitu ngelihatnya. Wah, gasruk dong. Gasruk kemana tuh? Gak ada yang kena lo padahal. Tapi kenapa dianya bunyi stuck-stuck gitu ya. Wih, suspension belakang ngangkat ya. Wih, mantep cuy. Mana tadi Alphardnya? Wih, Alphard blusukan, kampret. Oke, kita keluar dari daerah ini. Ini cukup kumuh banget ya kan. Santai-santai. Oke, berhasil, aman. Oke, kita langsung jalan tipis lagi cuy. Hati-hati, jangan terlalu ngebut, karena ini kan berbahaya gitu, tikungan-tikungannya nih. Apalagi mobil kita udah still drift nih. Tuh. Belum apa-apa udah ngedrift aja nih ini. Tuh, hati-hati cuy. Aduh. Ay. Ukuran modnya ini agak-agak berat ya cuy, tapi masih tetap enak lah dimainin cuy. Ini enak banget nih untuk ngedrift-ngedrift. Kalau kalian setuju, next kita ngedrift di sini cuy. Gimana kalian komen aja pokoknya cuy. Oke, kita mau mampir ke rumah nenek dulu di sini cuy. Kita blusukan. Gas. Oi. Hampir aja nyangkut di situ, kalian jangan pelan. Oh, enggak ada yang datar ternyata. Tapi teksturnya kayak enggak datar ya kan. Tuh, padahal datar. Tapi agak nanjak sini. Kita blusukan naik-naik ke atas, bisa enggak ya? Enggak bisa, men, enggak bisa. Pecah nanti bumpernya. Oke. Jadi sampai sini aja, jangan lupa like dan share teman-teman kalian. Makasih yang nonton sampai habis dan sampai jumpa.